Adele habis nonton Doctor Strange. Iya, aku habis nonton Dokter Aneh. Hai Del, sehat Del? Alhamdulillah sehat kak. Kenapa? Ada rame apa guys di TikTok? I love you in every universe. Lah, hilih. Dokter Strange aja yang tulus aja gagal. Nonton KKN, aku belum nonton KKN nih guys. Kan di FS kan ada itu kan, apa sih namanya yang wahana horor itu. Siapa yang mau nemenin saya? F on you bang. Red kak. Dokter Strange, aku suka semua film Marvel. Jadi ya, Nine of Ten. Hati aman Del, aman, aman. Aku cakep banget. Wish you were gay. Sini aku temenin. Gak mau ah, gak jadi deh. Aku sendiri aja. Jadi nanti aku tiba-tiba ini lagi KKN di Desa FX. Del, apa kabar? Baik banget. Tadi aku nonton sama siapa, Del? Aku nonton sama papa aku, guys. Wis mangan, Del. Kumis. Udah ketemu belum tak kumpet ya? Udah dong, kan di Twitter udah ketemu. Ada tidur udah malam, ada nongki yuk. Sekut, gimana? Kubis dibalik sibuk. Gula mana dia? Gula lagi tidur guys. Dia kecapean abis liburan beberapa hari, dia kecapean. Ada besok belum mantuk Min, belum. Aku sebenarnya kan kemarin pengen mencari kan pengen benerin jam tidur. Ternyata gagal. Susah. Jadi kita benerinnya perlahan-lahan aja lah. Hai Kak Rivaldi Fauzi. Jadi kemarin tuh aku baru tidur kayak jam, sebenarnya ya lumayan lah, jam satuan gitu. Katanya mau cerita. Kalian mau nanya apa? Kalian mau nanya apa tentang liburan? Say hi Kak Adele. Hai. Tunjukkan THR model. Ada apa nih? Tunjukkan THR. Ini gak bisa sih. Apa yang lagi pengen dengerin lagu-lagunya Mbak Billy. Gak mau. My boy. Ada waro. Hai. Hai Dudul, hai. Sapa aku dong, Del. Cerita pas liburan lebaran, Del. Seru banget, kita berendam air panas. Tunggu gede, bentar ya. Oh, ini ngeri ya. Remix ya, enggak ada yang mau remix. Brio Brand, no. Jadi, hari pertama itu kita tuh ke daerah, itulah pokoknya. Kita berendam air panas, terus aku nyampe-nyampe jogging dulu, terus kita ngiter-ngiter hotelnya gitu. Terus kita makan malam di restoran, kita nggak tahu di mana itu. Kita jalan deket banget dari hotel. Terus kita pulang-pulangnya beres-beres, terus berendam air panas. Kita cuma 2 hari. Kita nge-lag gak sih? Kita nge-lag. Terus 2 hari, besoknya kita main. 3 hari deh di hotel itu. Besoknya kita main paintball yang gak bisa kalian lihat.
Terus main handball kita kemana ya? Oh iya, kita siap-siap mau pergi mancing. Tapi pagi-pagi sebelum main handball kan bisa lihat kan di Twitter papa aku, terus aku joget dulu. Karena lumayan guys, disawer sama om aku gitu loh. Jadi kayak ya udahlah buat seru-seruan juga. Terus kakek aku kan kayak lagi pengen olahraga pagi kan, terus kayak mereka nyuruh-nyuruh aku joget, terus aku kayak ya udah gitu loh. Why not gitu loh. Terus akhirnya abis main paintball kita makan sore gitu di tempat pemancingan. Aku makan ikan ayam gitu-gitu deh. Terus aku sempet mancing juga kalau kalian bisa lihat. Jadi saudara-saudara aku tuh mereka tuh taruhan. Jadi kayak di dalam kurun waktu 1 jam siapa yang paling banyak dapet ikan mereka menang gitu. Kayak dapet hadiah-hadiah gitu deh. So aku kayak ngeliatin suka. Aku kan penasaran kayak pengen nyoba juga kan. Gitu. Terus pulang itu macet banget, macetnya parah. Aku bener-bener gak tahu itu kenapa ya macet, tapi jujur itu bener-bener nyiksa banget. Aku hampir 4 jam di mobil, padahal cuma kayak berapa kilo doang, tapi itu 4 jam. Aku gak ngerti lagi sih. Akhirnya kita nyari jalan tikus, pokoknya kayak ke hutan-hutan, terus kayak ketemu desa-desa rumah orang gitu. Kita kayak salah jalan atau apa kayak, tapi seru sih daripada kita cuma diem macet-macet doang kan. Gitu deh. Spill, kakak yang ngajak kenalan dalam bentar. Sabar ya, aku cerita dulu. Pokoknya abis kita pulang itu langsung beres-beres, tidur. Kita pindah, besok kita pindah hotel ke itu deh hotelnya, kalau kalian tahu. Kita ngapain dulu ya kita ya. Kita pokoknya malam itu stay di hotel doang, makannya gojek. Besok paginya aku lupa kita ngapain ya. Pokoknya, oh kita ke ada salah satu tempat wisata, tapi itu ramai banget. Kita kayak nggak lama, kayak cuma 3 jam lama sih. Kayak, tapi menurut aku itu nggak lama sih, karena menurut aku tempat wisatanya bagus, tapi karena terlalu ramai kita akhirnya cabut caps. Yaudah, akhirnya pulang berenang. Terus ini aku sebenarnya udah ceritain di DPM, tapi menurut aku nggak apa, aku cerita lagi aja. Cerita nggak ya? Jangan. Jadi jangan deh. Ngapain? Ini aku cuma sepotong doang kok, enggak yang di kolam berenang guys. Ini menurut aku enggak terlalu spesial banget sih menurut aku. Karena nanti kan di PM aku mau kasih pap kan. Kalian mau kasih pap kan guys? Tenang, santuy. Kalau kalian mau lihat popnya, subscribe. Gak asik. Jadi, kan aku sama saudara aku lagi berenang. Terus aku kayak, itu tuh kolam berenangnya tuh kayak dia kolam air terjun. Aku gak tahu itu apaan. Pokoknya gitu deh. Nah, aku kan disitu kan kayak yaudah kan. Aku udah capek tuh karena abis bercanda. Aku udah basah banget. Terus akhirnya aku gini kan, di kayak udahlah gitu. Terus aku ngeliat orang kan, kayak ya udahlah ya, kayak aku ngeliat keadaan sekitar, kayak orang-orang pada main gitu. Nah nggak sengaja ada kamu jatuh, tapi nggak ada yang luka kan, nggak ada, cuma memar dikit dong kok. Ini malaikah.
Mandel. Jadi tiba-tiba ada kayak wanita kayak sebenarnya kocak guys, ini sebenarnya nggak gimana-gimana, tapi ini kocak. Kayak aku kan lagi ngeliat nih, terus kayak misalnya ini kamera ya, nih ini orangnya tuh, aku kan lagi liat kan kayak udah healing gitu, healing kayak gitulah. Terus kayak, terus dia tuh kayak, aku kan kayak gitu kan, kayak terus dia kayak, terus tiba-tiba tuh aku udah ngeliat ke arah lain kan, aku udah ngeliat ke arah lain. Aku sumpah ini kocak banget, tiba-tiba dia nyamperin. Terus kayak, halo, suka, oke, ya halo. Aku kan introvert ya guys, aku tuh nggak bisa yang kayak gitu, kayak tiba-tiba tuh kayak halo. Terus aku kan nggak enak kan, terus aku nanya bodoh banget, kayak aku seakan-akan tuh aku kan kayak aku kayak stalker nggak jelas gitu loh. Aku nanya kayak nomor berapa kamar kamu, nomor berapa. Ini kocak banget. So kayak, aduh gue ngapain ya nanya kayak gitu ya, gue ngapain nanya begitu, gue gak jelas banget. Pokoknya kalau misalnya ini masuk TikTok terus mbak-mbaknya, kakaknya lihat itu, maaf ya banget ya mbak, saya gak bermaksud apa-apa. Ini kocak banget. Terus kayak nanya kan, iya namanya siapa? Oh aku ini. Terus kayak dia nanya, oh orang mana? Enggak, aku yang nanya orang mana? Jakarta. Oh sama. Terus aku, dia kan bilang dia Jakarta mana. So kayak, kamu Jakarta mana? Jakarta Timur. Ini kocak banget guys. Enggak, ini kocak banget kayak. Aku tuh ngomong Jakarta Timur kayak, Jakarta Timur. Awkward banget, sumpah awkward. Itu kayak saudaraku nyamperin kayak yang kayak ngapain lu? Gue, aku yang kayak tolongin gue dong, tolongin gue. Sebenarnya bukan karena aku nggak suka sama kakaknya, tapi karena takut ngeganggu gitu loh. Terus kayak bukan nggak, terus akhirnya oh iya. Yeah. Oh, udah berapa lama di sini? Oh, gitu. Oh enggak, aku besok check out. Oh, gitu. Oh iya. Aku masih di sini berapa hari lagi? Oh, oke deh. Duluan ya, dia ngomong gitu kan. Aku kocak banget sih tuh. Terus kayak saudara aku kayak, ngapain lo? Godain gitu. Terus kayak, aku kayak, gak gila. Kocak dah sumpah. Ini kalau sampai stop jangan gak rame deh, jangan rame please lah. Kayaknya lebih tua atau muda tuh nggak tahu, jujur aku nggak nanya umur guys, aku takut kayak freak banget gitu loh, kayak aku tuh bodoh banget. Hai Kamelin Jo, kayak aku ngapain nanya room kamar dia buat stay. Kayak aku setelah ngomong gitu tuh kayak, kan kita tuh nih jadi kita kayak gini, terus kita sebelahan kan, terus kayak roomnya nomor berapa kamar kamu. Creepy banget sumpah, red flag. Kalau kakaknya lihat kamu mau bilang apa dia? Maaf banget ya. Sumpah maaf banget. Aku enggak bermaksud apa-apa kok. Kayak ini freak banget. Sumpah ini enggak jelas. Kayak the real enggak jelas. Respon kakaknya pas kamu tuh gimana? Kayak senyum-senyum doang sih kak, kayak aku bisa jelek banget. Aku kakak rambut aku lep gitu. Gak kuat. Aku udah capek sama, aku juga capek mendidak sendiri.
Kayak bisa kalian bayangin nih guys, kalian baru pertama ketemu orang dan kalian gak tahu itu siapa. Terus kalian kayak ditanya kamar hotel kamu berapa. Freak banget sumpah. Udah lu freak banget najis. Ini aku mengatai diri aku sendiri ya. Makasih Kak Agista Francisca. Tuh gak disangka maling, makanya aku takut banget. Tukar kontak gak deh, enggak guys, aku gak berani. Kayak refleks yang bagong kan. Gak jelas sumpah. Grogi kah ada? Gimana ya? Kakaknya cantik pasti ya. Semua orang cantik. Enggak ya, enggak semua orang cantik. Apa ada yang cantik, ada yang cakep, ada yang ganteng. Ceweknya aku cantik. Iya Kak Aim, kamu cantik Kak Aim. Kakaknya cakep, beda cakep. Dia pose dia. Billie Eilish. Ada foto bareng kah? Ada. Gak ada lah. Aku kan lagi berenang, guys. Mana masa pegang HP? Saya kalian kan nih kalau ada kayak private talk atau ketemu aku kayak misalnya ngeliat aku tuh kayak seru-seru aja, tapi kalau pas kayak itu kayak aku kayak halo Kak, itu karena makanya kalian sering-sering sama aku guys. Pasti kalau udah sama aku sering pasti aku seru. Sebenarnya aku seru-seru aja sih orangnya, ya nggak sih yang baru pertama kali sih aku seru ya. Tuh nggak ada saudara ya Del? Iya. Terus kayak, kan aku bareng papaku juga ya renangnya. Terus kayak, papaku ngeliat dari jauh kan. Soalnya kan kayak gak mau ngeliat papaku kan, kayak gitu kan. Terus papaku nyamperin pas dia udah pergi, kayak, siapa? Kamu kenal? Terus kayak aku kayak, hah? Gak kenal. Enggak, tadi kenalan, gitu. Gak sih aku temenan sama temen aku ya. BTW si saudara aku dia kan punya TikTok. Dia baru pertama kali upload TikTok tadi. Terus kayak okay, oh my god, I'm so proud of you. Dia benar-benar sebagus itu guys, gambar sama make up-nya. Kayak aku bangga banget sama dia. Tapi dia tuh insecure banget kayak dia. Itu deh. Makasih Kak Uri. Ya aku gak ngerti, kayak aku kalau dia jadi dia tuh aku bakal kayak lebih-lebih pamer. Lebih-lebih riak gitu lah. Tapi dia enggak. Balas prank Robi. Enggak deh guys, aku enggak dendaman orangnya. Dan nanti kalau kita ketemu di jalan kenalan ya. Sapa aja enggak apa-apa kok, aku enggak gigit kok. Santuy. Mending jangan ikutin aja, jangan stalker. Itu baru. Ajak foto boleh gak boleh, roulette aja. Mending disapa apa diem-diem dah. Daripada diem-diem terus ngefoto dari jauh, mendingan nyapa sih kalau menurut aku.
ketemu di Live FX, kita curhat aja. Boleh kakak? Kita curhat di Live FX ya kak. Kita muterin tuh FB sampai F8 kita puterin kak. 2 jam di situ kita nggak apa, kita duduk aja kak di lift ya kak. Nggak apa-apa kak. Mantap. Udah lama nggak liat kamu Del. Pasti banyak perubahannya. Ada pengalaman horor gak selama liburan? Sebenarnya ada aja, tapi kayak udah lah ya, mungkin itu ya gitulah. Males ceritainnya guys. Kamu kapan masuk sekolah? Aku nyekolahin kamu aja deh. Ada surat cinta. Kangen Akil sama Naura. Kalau kalian kangen mereka, follow aja. Tapi kalau kalian kayak misalnya sama abang aku, saudara aku, jangan terlalu lah. Kayak misalnya kalau kalian udah follow di mereka, jangan terlalu nyariin aku gitu, takutnya mereka risih atau apa, ya kan? Okay, love you guys. Ketor ketemu Adil, woi mereka di alam bawah sadar kamu, di imajinasi kamu, atau mungkin keberuntungan nanti. That I like you in every universe. Gak usah lah, udah. Cobain aja dulu universe yang satu ini. Del Red hari ini berapa? Mau tahu hari ini? Aku tadi kan abis spa juga guys. Karena mungkin karena aku ngilang gara-gara aku pijit, karena aku capek. Ini menurut aku hari ini 10. Kayak udah nyepak, rimbat, nonton, terus tadi beli make up dibeliin. Aku bersyukur. Punggung udah aman deh, udah aman banget guys. Udah siap perform dan kayang. Ada di belakang kamu merek semua. Yaudah lah, pura-pura gak lihat aja. Terima kasih banget loh, apar loh. Mood booster banget kamu Del. Alhamdulillah, aku jadi mood booster kamu. Aku bahagia banget. Munduran, sabar guys, aku lagi ini. Cuma Scarlet kok, ya gak apa-apa dong. Scarlet, I love you Scarlet. Afrikan Akil atau Noro Del? Guys, mereka tuh freaknya dalam berbagai hal. Kalau Naura itu kupingnya tuh kayak disumbat guys. Aku nggak ngerti itu kenapa. Dia nggak tahu. Akila itu dia nggak jelas. Pokoknya dia deh nggak jelas. Udah saya mengantuk, tidur guys, tidur. Yang ngantuk tidur mendingan. Nah mungkin aku SR malam ini bahkan agak lama ya, karena aku bosan.
Gak apa kan? Kalau kalian yang masih bangun gak apa-apa, temenin saja aku. Tapi kalau kalian mau tidur gak apa-apa kok guys. 16 tahun mau jadi apa Del? Mau jadi manusia aja. Gak mau jadi apa-apa. Mau jadi manusia yang berbakti kepada diri sendiri. Udah mau 5.000 Del. Yeah. 5.000 roll depan. Udah 5.000 kak, maaf ya gagal. Receh Naura apa kira-kira dua-duanya. Kayak mereka masih menertawakan jokes. Pisang goreng kalau apa sih? Kalau panas jadi apa? Pisang hoi. Mereka masih menertawakan itu guys, jadi kayak oke. Okay. Apa sih? Mereka seru. Mereka pokoknya walaupun kita saudara yang kayak gak terlalu sering ketemu, tapi kita tuh kalau ketemu tuh selalu seru dan selalu serak aja gitu. Kayak apa yang rahasia aku tuh mereka tuh tahu. Rahasia mereka aku juga tahu gitu loh. Makasih Kak Naifa buat di sekolah itu. Jadi kayak kita tuh kalau ketemu tuh seru-seru aja. Kayak misalnya kita gak ketemu 6 bulan gitu, masih seru gitu loh, masih kayak seru. Ya, jadi kayak itu deh. Pertama kali nonton showroom Adele nih. Kangen aku gak Del? Makasih Kak Naifa. Tuan siapa dulu aku? Jadi Akila itu 2005, aku 2006, Naura itu 2008. Masih, jadi masih SMP. Kalau gak salah. Jadi kita tuh kayak gak terlalu jauh kan beda umurnya. Seru jadinya. Terus mereka juga yang gak yang kayak gimana-gimana. Ya enjoy-enjoy ya udah ini enjoy. Jadi aku besok pop dat doain ya. Semangat! Udah main Ludo yuk. Sumpah ini kocak juga, aku main Ludo sama saudara-saudara aku, mereka nyerah dan aku tinggal berdua sama saudara aku. Terus dia juga kalah, kayak aku tuh bener-bener kayaknya udah ini deh, Ludo tuh sangat-sangat suka sama aku. Makasih Kak Arfi, kayak aku ngomong nih, Kak percaya gak nih, gue jalan 3, bener 3. Terus aku kayak, 6 nih katanya, 6 bener. Fix, I love Ludo. Udah aku tidur duluan ya. Bye bye, good night. Udah aku mau main game dulu ya. Oke, have fun. Ada aku mau berangkat pondok, doain ya. Semangat belajarnya ya. Jangan males. Sedih gak sih kalian ke asrama gitu? Kayak misalnya HP-nya dicetak. Aku pernah ngerasain. Udah aku mau mencintaimu dulu ya. Spill playlist deh. Ini bukan playlist aku, guys. Ini aku pakai playlist Billie Eilish, sumpah. Ini kalian cari aja Billie Eilish, terus kalian play di lagu-lagunya.
dan mau jadi, boleh gak cinta sama kamu? Boleh-boleh aja. Gak ada yang larang kok kak, gak ada yang larang, santuy. Berarti aku kemarin beli ini kayak pouch makeup buat di dalam tas biar gak berantakan. Terus aku yang, kalian bisa lihat gak sih ini yang aku bikin, jujur ini jelek banget. Kayak terus kayak ini maaf banget ya kamu kotor situ. Tuh namanya siapa? I don't wanna be you. Itu babi. Masa babi sih? Namanya Yanto. Jujur ini aku suka banget lagu ini kalau didengerin di bandara. Kayak gak tahu feelnya beda aja gitu loh. Makasih kan Aifa. Kayak aku denger lagu ini nih di bandara, aku bisa ngerasa menjadi main karakter yang kayak lagi sedih banget gitu loh. Yang kayak gitu. Kayak ngerasa gak sih kayak ngeliat kaca bandara tuh kayak I'm gonna live this town gitu, yang kayak vibesnya kayak tenang gitu. Iya kan, drama. Memang kalau udah di bandara tuh hidup saya tuh drama. Judulnya apa? Listen Before I Go. Kayak jadi kalau ngerti gak sih kayak sebelum aku pergi gitu, kayak terus kayak dengerinnya tuh di pesawat gitu, kayak yang kayak bener-bener yang kayak oh my god gitu. Kayak aku tuh lebih, misalnya nih aku tuh gak galau kalau misalnya ditinggal orang atau apa. Tapi aku tuh lebih galau karena misalnya ditinggal sama, kayak kita, aku tuh mau ninggalin suatu tempat gitu loh yang kayak aku seneng gitu loh. Misalnya kayak aku mau pulang dari salah satu hotel yang kayak aku tuh nyaman banget di situ, kayak jadi gue kayak, aduh gila, kayak gue kapan lagi kesini ya? Yang kayak gitu. Terus kayak, aduh, aku tuh suka banget bau hotel. Kalau aku nggak ngerti ini kenapa, tapi aku suka aja kayak bau hotel, bau bioskop gitu-gitu deh. Nggak direspon kenapa, kayak ya udahlah ya, bau hotel enak. Iya kan. Apalagi bau mau roti del. Iya benar. Tapi aku kurang suka sih. Aku lebih suka kayak itu deh. Pokoknya aku lebih suka misalnya bau kamar gitu-gitu loh, bukan yang kayak bau makanan gitu. Bau bensin gimana, aku kurang suka. Sebenarnya bau bensin tuh kayak aku kadang aku suka tapi kadang aku enggak suka gitu loh. Bau bayi. Kalau minyak telon oke lah. Kalau bau bayi ya udah lah ya. Kayak mereka sama semua baunya. Sebenarnya lucu sih. Bau kertas, bau duit sih. Itu mah the best lah ya. Bau buku. Iya, bau toko buku gitu loh. Makasih Kak Gary. Ya kan, aku tapi
aku lebih suka bau hotel sih, itu the best banget. Kayak aku tuh kalau makanya aku suka banget kayak saya pergi ke liburan itu kayak penginapnya di hotel. Aku suka aja kayak lorong-lorongnya gitu kayak, duh kenapa sih aku ngomongnya gitu terus? Gitu deh. Pokoknya gitu deh, pokoknya kalian ngerti. Semoga kalian ngerti. Makasih Kak Giri dan Kak Agista Francisca. Tergantung hotelnya deh. Iya sih, tapi kebanyakan selama ini yang pernah aku tempatin hotelnya ya aku suka. Lo Adelia minggu depan ke Bandung lo. Oh my god, kalian mau kemana lagi? Gak apa. Have fun. Happy holiday. Happy holiday. Benci kan? Gak apa. Have fun guys. Seru kok ke Bandung. Cerita-cerita dong, Del. Cerita-cerita. Apalagi cerita apalagi, guys? Kalian mau nanya apalagi? Tanya aku aja. Mau jalan-jalan, bos. Fanbase liburan dulu. Siap, bang. Kita tunggu ya. Pulangnya nanti. Dia kapan rambut panjang? Kapan ya? Aku mau manjungin rambut sih, tapi gak tau deh kalau aku betah apa enggak. Udah aku mancung banget, gak usah bikin aku mengharapkan yang lebih dari kata-kata dan ketikanmu itu. Makasih Kak Giovanni. Pakai sampo kuda deh, enggak. Pakai sampo kuda jadi kayak aneh gitu loh. Minus berapa kamu? Hey, minus lah pokoknya. Udah, gue happy banget loh. Congrats. Mau dengerin Rex Orange. Bis lagu ini deh. Makasih Kak Adelia. Gak usah deket-deket ya Allah. Kayaknya aku ini banget ya. Kenapa sih guys? Aku gak happy, hehe. Semangat! Dulu-duluan nih ya, besok sekolah. Bercanda. Cantiknya kelewatan. Dari aku insecure, kenapa? Kamu jangan insecure. Kamu kalau insecure, semangat. Kamu kalau insecure itu harus saya insecure apa dulu nih? Insecure jangan kelamaan. Harus mengubah diri menjadi lebih baik. Nggak insecure harus sih. Udah benerin jam tidur kamu. Sehat-sehat ya kamu. Oh my god guys, aku sehat. Aku sangat sehat guys.
Sangat sangat sehat. Sehat-sehat kita semua, siap. Tentara itu sehat, siap. Kapan mau nambah istri? Secepatnya ya. Siapa yang mau jadi gak jadi deh, takut ah. Deh, kalau Tompi kan gede, kalau kecil jadi Tompi. Lagi ketawaan. Aku mau jadi istri kamu. Seneng liat Adele, aku juga seneng liat kamu. Ya, kapan kita sleep call? Makasih ke Jonathan Menas, enggak deh. Wah, kok Jonathan Menas, kamu keren sekali. 10 di sekolah itu. How did I fail to give you all the love that you deserve? Gak bani. Ada panas ya? Kenapa panas? AC aku panas sih, lagi panas. Maybe if I were you, I would probably hate me. Kucing tuh bahasa Inggrisnya old cat. Dal, ini mirror kah? Sepertinya iya. Ini kanan. Kalau ini kan di kanan sini. Kalau misalnya kalian kanan, aku di sini, kalian berarti mana yang ngomong ya? Gak ngerti deh. Pokoknya gitu deh. Hari ini saya nambah usia tahu. Happy birthday. Semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia terus. Semoga bisa nonton teater terus, dukung JKT48 terus. Semoga kamu bisa membahagiakan semua orang yang ada di sekitar kamu. Why are you so pretty and cute and sad at the same time? I don't know. I'll keep the pictures. I love your voice though. No! Don't love my voice. Anak. Jangan guys, jangan suka suara aku. Del, kapan kawin? Lo kira gue hewan, hah? Kawin, hah? Enak banget ngomongnya masnya atau mbaknya. Suka nonton konser? Seru, suka dong. Makasih kak baru bangun. Kamu baru bangun jam segini, hah? Baik, kamu tanya aku. Kok banyak? Jangan lagu set. Lagu apa? Lagu kita. Member JKT48 selalu menghibur fans. Menghibur kalian, menghibur kita juga tuh guys. Jadi aku seneng. Ada sad girl lah. Kata siapa aku sad girl? Enggak lah. Aku cuma menjadi a normal girl. Aku bisa bahagia, senang dan marah. Bisa bete, bisa manja. It's not the same anymore.
the joy in my face. My life was simple before, I should be happy before. Udah pernah buat orang nangis gak? Sering? Aku sering buat orang nangis. Tapi gak apa-apa. Makasih Kak Arfi. Kalian mau aku bikin nangis? Hah? Gak deh, aku gak mau bikin kalian nangis. Kalian aja. I like your eyes. I like your comments. Thank you, by the way. Janji gak nangis. Gak boleh, jangan nangis. I open up when shit gets built up this high. She makes it easy to cry. The words fall out. Dan aku kami wisuda. Oh my god. Keren. I miss the days when I was someone else. I used to be so hungry. Right now my stomach. Janji gak nangis. Enggak guys, kenapa kalian jadi negative thinking dah? Tenang, it's okay. Dan bapak lo nonton SR, hai pa. Tugas aku banyak pusing. Timbun lagi aja. Enggak dikerjain, kalau udah banyak baru pusing. Oh, bagus, lanjutkan. Miss you a lot, Del. No. I don't deserve it. Dan aku mencintaimu di setiap alam semesta. Gak usah. Alam semesta ini aja dulu. Janji gak ngilang. Janji gak ya. Aku gak bakal ngilang guys. Aku di sini aja. Aku gak kemana-mana kok. Gimana? Dia huh? Like you in this universe. Siapa member terkocak menurut aku? Member terkocak itu Celi sih. Dia kocak banget parah. Celi, I love you so much. Lo mood booster gue banget weh. Amerika Chavez menurut lo gimana dia? Menurut saya cakep banget cuy. Gak tau sih, tapi dia sangat-sangat mencuri perhatian saya. Aku tahu sih dah. Tapi cakep banget, parah. Kenalan boleh. Udah kenapa air laut asin? Aduh. Mbak itu kalau ngomong harus dipikir dulu ya. Gak mau jawab. Del garam atau Kazuha? Kazuha! Kayak Kazuha. Kazuha pacar Adel. Setuju banget. Kazuha pacar Adel. Itu real sih guys. Itu real banget. Sumpah itu the real. No edit. Kazuha pacar Adel. Udah putih apa hitam? Abu-abu. Garam atau micin? Micin. Kazuha milik bersama. No. Tahu gak kita sayang banget sama lo? Tahu. Akunya aja. Yang tidak sayang aku. Enggak sih. Deh, aku capek. BTW, aku suka banget popcorn ini. If you know lah ya. Tapi ini enak banget. Kayak bisa gak sih jangan enak-enak. Nanti aku jatuh cinta loh. Aku enak. Maksudnya?
somebody open the door. Tetap tenang di era BT ini. Dan lutut ayam kenapa di belakang? Karena kalau lututnya di leher, lehernya bengkok. For real, are you okay? I'm okay. It's okay. Don't worry about anything, guys. Just focus on yourself. I'm just gonna. Aku bakal ngelakuin hari-hariku dengan bahagia, dengan senyuman. Suapin dong nih. Udah besok rencana mau KKN di mana? Gak tahu. Atur jadwal deh. Kojo, my love. Siapapun yang ngasih. Hatinya dia gak mau kasih lihat. Tes kriuk. Udah, nanti lagi malam lagi. Sad girl banget nih lagunya. Nodding. Tapi dari kamu main sedih gak sih? Iya. Udah mak, gue nyariin lo. Mohon maaf kak, gimana nih? Mak kamu nyariin saya karena saya kenapa ya? Capek komen mari nikmati asar ini. Kenapa? Hai Kamita. Aku baru perpanjang PM dulu. Oke. Dia salting dong. Bikin salting dong. Be a part of me that's holding on and still believe that everything is fine. That I'm living a normal life. But until somebody sit me down. Del Acil, gimana kabarnya? Dia lagi sakit guys, semangatin dia ya guys. Semoga cepat sembuh. Yang udahan dulu tenang guys, selama-selama.
mau juga dikis. Dia lu punya kumis ya? Semua orang punya kumis gak sih? Kalau dia gak punya kumis pasti dicukur. Semua orang kayak punya deh. Kayak semua orang punya. Iya gak sih? Apa enggak? Apa enggak? Tapi kayak pasti ada gak sih dikit-dikit. Makasih kak baru bangun. But now I'm always be the way I always said. Koce berjakun apa sih? Gimana cara ngasih disco we? Kurang tahu kak. Coba kakak tanya yang kom ini. Gula mana deh? I love you Guya. Masa gak ada gula? Kapan gula ikut pijat? Aku ambil gula dulu ya. Cause who the fuck would be dumb enough to reject an offer? Oh, what an offer now, 2-2-10-1-5. Couple hours can change your life. Frank saying, oh, what a night. Ngang, ngang. Ayo, aku Guya. Kalian namanya siapa? Aku Guya. Aku ayangnya Adil. Halo, 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 halo. Halo, halo, halo. Halo. Salam dari Tobi Dil. Aduh, gue yang ada temen. Gue ada temen. Mana temennya? Gue yang gak ada ya, gue ya. Tanya aku, gue ya. Pitak. Gula pitak ya. Mana giginya yang panjang? Ih, gula berak. Gula berak. Bandel. Gula berak ya gula. Jorok pula. Aku
jadi kotor pula. Masuk di kamar dah. Cuma ay gue ya boleh berak. Gue nak ee duh, ini tempat duduk gak bener banget lagi. Bisa yang bener gak? Tapi ini ketinggian gimana dong? Gue jenis SK apa deh, story IG. Itu lagu Indo Del, oke. Ini sih parah sih. Bisa memilih tak bertamu, pasti itu yang ku pilih. Jika bisa ku hindari dari interaksi, itu yang ku pilih. Yo, semangat lagi, yo, semangat. Baik, semua aku duluan, see you. Dia pilih aku apa gue ya? Si hati rapuh tentang wahana. Oh lagi-lagi galau deh tuh kan. Sedangkan aku tuh kayak bingung aja gitu loh. Aku tuh dengerin lagu apa pasti kayak galau. Aku sih cuma suka lagunya guys. Kenapa sih gak semua lagu itu ini kan. Aku cuma suka lagunya. Nah, pasti juga gitu kan. Kayak kalian gak ada apa-apa nih, coba kan coba dengerin lagu kalian suka, suka ada Eden. Ada salah mulu perasaan memang. Aku selalu salah. Aku hindariku dari para hati itu. Dari lagu. Lagu apa lagi? Jika dia memang bisa untukku sini. Lagi galau, lagu galau enak-enak tau deh. Memang, memang. Pundung gak gak baca Adele. Kenapa kak? Udah pengen ngomong. Ya
Sometimes you wanna, you just wanna hear it. Waktu Indonesia bagian galau. Ah, hidup. Apa ya? Del, what apa? Aku kan kemarin lihat yang Pamungkas abis tau gak sih yang Big Bang yang itu tuh yang konser itu dia di situ. Lagi lagu tuh, sebenernya maaf ya. Ini yang dia jatuh, kalian lihat gak sih? Aku sebenernya gak mau ketawa. Tapi pas dia ngomong, apa namanya, pas dia ngomong sakit enggak malu ya, aku ketawa banget, sumpah. Maaf ya kak, banget. Tapi sumpah, dia suaranya bagus banget sih. I love you, but I'm letting you go. I love you, but I'm letting go. Gula, kenapa? Kenapa? Aku sayang sama kamu, tapi aku gak biarkan kamu pergi, Gula. Sampai kapanpun, Gula. Dek, ucap good night buat aku biar turun. Good night. Good night, semoga kamu bisa tidur. Acting bareng Gula dulu. Gula, kenapa kamu begitu lucu? Kamu buat aku jatuh cinta dengan pesona kamu, Gula. Geli banget, najis. Maaf ya Gula, mungkin kamu cringe kalau dengar ini kalau kamu manusia. Tapi aku benar-benar sayang itu kamu, kamu Gula. Baru aja diberakin. Gak apa Gula. Mau kamu dibilang apa sama orang, aku tetap sayang sama kamu Gula. If you know, you know Gula. Mana gemes? Apa kamu ngintip-ngintip, ha? Ngintip-ngintip, kenapa kamu ngintip-ngintip? Waduh, liatin. Waduh. Gemes banget. I love you, every universe. No. Apa ya? Jadi sepatu. Thank you.
sepasang sepatu, selalu bersama, selalu yang bersatu. Mati bagai tak berjiwa, bergerak karena kaki manusia. Aku sang sepatu kanan. Udah turu banget, bawain dulu. Bye. Tumben banget dah. Kepada kenapa kamu kalah ke masalah bila terkena hujan, tapi aku takut kamu kedinginan. Ini bersama, tapi tak bisa apa-apa. Terasa lengkap bila kita berdua, terasa sedih bila kita dirak berbeda. Di dekatmu ku tak menggagakan warna. Dadah, you have a sweet dream ya. Bye. Good night. Udah lah, gue pundung dah. Kenapa Kak Prilly di sini? Good night ya kalau kamu tidur. Aku marah sih kalau dunia gak baik sama kamu, Del. Dunia gak bakal baik sama semua orang, guys. Percaya. Kamu kedinginan, kita sadar ingin bersama. Tapi tak bisa apa-apa. Udah, jangan lupa serang. Quote of the night. Kada coba sarangi. Sarangi. Udah, aku lagi sedih deh. Kenapa? Kenapa kamu sedih? It's okay. It's gonna be okay. Sarangi tuh. Coba bonjour. 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 Ada ngantuknya jam berapa? Aku ngantuk kalau aku ngantuk. Dan itu aku nggak tahu itu jam berapa. Sebenarnya aku nggak sebegadang itu kak anaknya. Dia hari ini bahagia. Bahagia bang. Aku bisa menghabiskan waktu dengan mama papa aku bertiga. Dia tidur duluan boleh kali ya? Boleh kok guys. Boleh. Kalau kalian mau tidur nggak apa-apa kok. Aku juga sebenarnya cuma bosen aja, jadi kayak pengen aja ngobrol-ngobrol gitu loh. Untuknya mungkin tak semua bisa bersatu. Mau dengar info hati Adilan gak? Boleh banget. Serahkan info itu ke saya, ke tangan saya. Ini tangan yang benar. Berdamai dengan dirimu sendiri. Kau maafkan semua lahmu. Dalam BTI kamu apa? A, B, C, D, E, F, G. Hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra. Dan aku sedih, kenapa? Parah banget loh, hoax penuh. Ah, kenapa kamu? Pada dirimu kau bisa percaya. Maafkan semua yang lalu. Ampuni hati kecil. See you tomorrow, Del. Luka-luka yang luka. Biar tentang yang berkuasa. Halo, I'm back. Hi. I'm still here. Dia kalau overthinking sampai nangis enggak? Aku dulu iya, tapi kalau sekarang enggak, karena ya mikir pakai logika aja. Kayak ngapain lu mikir kayak gitu? Enggak bakal terjadi juga kalau lu enggak kayak gitu. Think smart. Not stupid.
Kau telah berharga untuk luka Adele. Semua orang berharga, gak ada yang gak berharga. Jadi kalian harus harus memakai perasaan tuh harus ya. Ini I just want to say kayak harus pakai perasaan tuh harus guys. Tapi kalian gak boleh terlalu bodoh sama diri sendiri gitu loh. Jadi kayak ada sesuatu yang mengganjal. Menurut aku kalau itu udah gak bisa pakai perasaan, harus pakai logika sih. Misalnya kayak kenapa sih gue sedih terus? Kenapa ya? Ya karena di pikiran lu tuh lu sedih doang. Gitu. Kayak coba ngeliat sisi, kayak walaupun di sekitar kamu tuh kayak cuma ada yang sedih, keluar dari lingkungan itu tuh keluar. Kenalan sama teman atau apa kayak, eh main yuk gitu. Pasti ayo. Berat banget, berat. Harus berani. Iya, memang harus. Semua tergantung mindset. Iya sih, benar sih. Aku juga gak bisa memaksakan apa yang aku omongin tadi sih. Tapi ya, semoga kalian bahagia terus. Dibawa asik aja, bener. Itu komen dibawa asik aja, bener. Hidup gak usah terlalu berat. Jadi kayak udah, misalnya kalau kalian ditinggalin oleh seseorang atau yang kayak itu orang berharga untuk kalian, sedih nggak apa-apa guys, tapi orang itu nggak mungkin pengen kalian tetap sedih gitu loh. Orang itu bakal mungkin megah kayak lu sedih lah buat beberapa waktu, tapi kayak nggak jangan lama-lama. Oh, ada yang bikin kalian sedih, berantem. Selama ada Tuhan benar. Makin deep nih pembahasannya. Memang, kalau udah malam-malam begini emang seperti itu. Tuh, tayang. Kak Im, gue tampar ya Kak Im. Ini. Sendiriku tempuh hanya untuk bertemu denganmu. Ku hampiri engkau meski kau jauh. Dia pernah baca taekwondo nggak? Nggak pernah. Jam-jam deep talk nih Del. Iya, kita deep talk nggak apa lah sekali-sekali. Yang bikin sedih, bikin gue sedih dari gue sendiri gimana dong? Aneh kok masih kayak begini. Ya, semua orang pasti ngerasa kayak gitu gak sih? Kayak masa gagal. Gitu deh pokoknya. Tapi coba lagi membangkitkan semangat. Suci selesai kerja. Thank you Kak Suci. Tapi tajua mau dua orang adil. Hai. Hidup itu simpel. Tapi kita yang bikin ribet. Ya Allah yang komen. Bener sih. Ada bisa skippingan gak? Bisa lah, ya kali gak bisa skipping. Jangan cepat dewasa deh. Gak ada yang namanya jangan cepat dewasa. Semua orang bakal menjadi dewasa takdirnya.
request lagu pop Indo lama. Apa ya? Wow, hujan ya? Kayak malam ini banget ya. Kayak di tol terus hujan. Ya Allah. Set banget, set. Tinggal apa. Jujur, capek dewasa tuh. Sebenernya dari kecil pun kita udah ngeluh gak sih? Kayak kecil nih disuruh tidur siang. Ah, capek banget sih. Kenapa sih tidur harus tidur siang? Kan aku pengen main, gitu-gitu. Sudah kayak dewasa, gue pengen tidur siang. Gue pengen balik ke kecil. Kenapa ya kayak gitu? Baju lu hitam mulu, Del. Ya suka, Kak. Suka, aku suka baju hitam tuh, aku suka. Dan kalian tuh ngasih aku baju hitam tuh banyak dan aku seneng, aku pakai terus. Gimana dong? Aku suka hitam. Aku BTW, aku tuh baru kayak self reward gitu beli tas gitu. Gak tau kayak sebenernya gak perlu-perlu banget, tapi kayak gue pengen aja. Yaudah aku beli. Aku gak maksud sih. Oh my god, hujannya deras. Apa ini? Sini hujan gede banget. Ini aku juga hujan gede guys, tiba-tiba deras. Aku suka hujan. Aku gak suka musim panas. Kayak gak tahu. Hujan tuh tenang aja. Walaupun kayak apa sih? Hujan tuh banyak menghentikan banyak hal untuk dilakukan ya, kayak misalnya kayak taman bermain gitu. Pasti kan ditutup semua. Orang mau nongkrong di outdoor, pasti ditutup, gak bisa. Tapi hujan tuh menyenangkan. Aku suka hujan, asal jangan ada petir. Iya sih, petir emang ngeri. Tapi tenang. Mandi hujan, iya sih. Mandi hujan lebih enak. Lupakan dia, pergi denganku. Lupakanlah ragu denganku. Gak apa kok kalau mau nangis. Nangis, kita terlalu berharga untuk terluka. Benar. Nangis gak apa-apa sih sebenarnya. Tapi gak apa-apa. Tapi ya, itu I'm not in the mood to cry. Nangis yaudah. Kenapa sih penyuruh nangis? Susah nangis, iya. Air mata saya mahal, iya. Air mata tuh, air mata aku tuh air mata mermaid guys, jadi mahal. Jadi mendingan gitu deh, janji gak nangis. Dia terakhir kali nangis kapan? Kayaknya lumayan lama. Bulan ini kan baru kan, aku belum nangis bulan ini. Terus bulan kemarin juga kayaknya gak nangis deh. Nangis deh sekali. Berapa? Gak tahu sih, lupa. Ya, enak banget hujannya. Makasih Kak Melinjo. Seberapa pantas untuk kutunggu
ke lagunya Mbak Raisa aja nih. Mbak Raisa, I love you. Ada Jimin tuh. Yes. Kamu coplot. Aku beli ini udah lama. Entah kenapa kayak aku ngeliat ini kayak seneng aja. Terlalu mikirin orang jadi nyakitin diri sendiri. Seolah aku tak pernah jadi bagian besar dalam hari-harimu. Lebih baik kita usai di sini sebelum cerita indah tergantikan pahitnya sakit hati. Dan hati aku sakit banget. Kenapa kan? Mengerti kapan harus berhenti. Ada lagi saat kah? Enggak. I'm happy for my life, guys. Dia mau ikut makan gak? Boleh kok diajak. Canda deh. Nggak ke Jepang, Del. Aku nanti ke ini, Kak. Kemana ya? Kemana deh? Ke efek sedih aku. Jadi bagian besar dalam hari-harimu. Seolah janji dan kata-kata yang telah terucap hatiku. Baik kita usai di sini sebelum cerita indah tergantikan. Mang Sandi, makasih. Hati bukannya aku mudah menyerah. Ke Mekah yuk. Setuju banget. Ayo. Dari rumahku ke banjir. Oh my god, Kak. Semangat. Kamu love you, semangat ya. Ku percaya cinta. Abis SR of overthinking enggak, guys. BTW, aku abis nonton drakor, dia baru 10 episode My Liberation Notes, aku kalau enggak salah. Itu yang main Dots ceweknya gitu deh, tapi bukan yang second lead ceweknya gitu loh. Sumpah bagus banget kayak cowoknya. Kita usai di sini sebelum cerita indah tergantikan pahitnya sakit hati. Bukannya aku mudah terus kayak cowoknya itu kayak apa ya, kayak dia tuh kayak atraktif banget sumpah, yang kayak gila ya, lo diem aja tuh lo cakep, kayak gue cakep gimana ya, kayak gak ngerti deh. Tapi tak selamanya. Act of service ketar-ketir, Del. Benar. Sumpah aku nonton itu kayak yang kayak aku tahu adegan romantisnya tuh kayak enggak sebanyak bisnis proposal, tapi tuh kayak setiap kayak adegan-adegan kecil kayak mereka ketemu kayak gini itu kayak aku kayak gitu lah kayak. Yang kayak oh my god. Terus tolong ya.
kayak yang bener-bener kayak, oh my god, hujan. Terus kayak aku nonton itu kayak bener kayak gila. And I want to make you mine. Oh baby, I'll take you to the sky. Wherever you want, I'll take you and I. Del. Udah kayak siapa ya sih? Aku lagi nonton yang lagi ditonton sama Siska Ivino gitu lah. Aku baru beberapa episode. Oke lah. Aku juga suka. Aku gak bisa nyebut judulnya ini apa. Tapi menurut aku ini series terindah yang pernah aku tonton. Walaupun dia cuma 8 episode dan menurut aku durasinya kurang panjang. Oke, tapi aku nonton itu sehari. Benar-benar sehari. Aku nonton itu, aku nangis bukan karena sedih atau apa, aku nangis karena terlalu cepet gitu loh. If you know, you know lah. Di Netflix. Kayak, wah. Apalagi waktu di mana dia main yang kayak dia, ah, oh, itu aku nggak bisa. Kayak aku bener kayak, oh my god, kayak mereka terlalu bahagia. Anya dulu. Oh iya, aku nonton Spy X Family juga. Aku belum nonton episode 5-nya nih. Kayak mereka keluarga terlucu sih. Boleh tidur nggak, Del? Boleh kok. Ya aku nonton banyak deh sekarang. Kalau if you know, tolong DM aku dengan kalian kayak nonton itu kayak oh my god. Kak Adel suka olahraga apa? Apa aja? Udah nonton The Sound of Magic? Belum. Itu baru kan, dia baru berapa episode. Jadi kayak aku bakal nunggu dia beberapa episode dulu deh. Kayak walaupun aku udah sangat-sangat apa namanya, kayak penasaran, tapi aku bakal tunggu sebentar. Twenty-five, please. Aku udah nonton guys, tapi kayak mungkin kurang cocok sama aku gitu loh. Thank you Kak Aim. Masih nggak sih jerawat dalam hidung? Masih kok. Lalu kau pergi kembali. Aku pernah menyentuhmu, apa kamu tiba basah langit abu-abu, kau di mana? Makasih Kak Prilly. Tutor Donatus Reva. Boleh tidur gak ada usaha besok sekolah? Boleh kok, aku gak nyuruh kalian begadang sebenarnya. Aku kayak bosan aja, kayak kalau kalian mau begadang gak apa-apa nonton, tapi kalau kalian mau tidur gak apa-apa kok, it's okay. The voice is my lullaby. Sayangin aku telah keliru. Ayo
tulis di buku harianmu. Kalau jelaskan bilang. Kayaknya jerawat hidung aku gak hilang-hilang karena kalian deh. Kalian kangen kan sama aku, jadi dia gak hilang. Kan jujur aja. Aku cuma gak ngabarin sehari kan. Kalian udah mention kemana dia kemana. Aku seneng sih tapi dicariin. Basah langit abu-abu, kau di mana? Mau tidur tapi gak tega ninggalin Adil. Ih kalau aku lebih gak tega kalau kakak gak tidur. Jujur tidur aja kak, it's okay. Kakak kalau nanti mau nonton, ada kan di YouTube, it's okay, nonton aja nanti di YouTube ya. Maaf Del, kita kelingi, it's okay. Malam menuju minggu, kau di mana? Kau di mana? Makanya jangan ngilang. Gak, aku bakal selalu ngilang biar kalian nyariin aku. Please, ini parah sih. Bener-bener jam tidur tapi Osi hobinya ester malam-malam. Tak sulit mendapatkanmu karena sejak lama kau mengincarku. Tak perlu lama-lama, terlalu banyak tenaga, ini terasa mudah. Kau terlihat semua temanku. Aduh, apa kita friend? Yes friend, we're friend, bestie. Gelangnya kemana Del? Oh iya gelangnya ada kok, kayaknya di toilet deh. Tadi aku copot. Sorry ya, aku belum pakai lagi. Nanti aku pakai. Mencintai aku apa adanya aja. Tumben sendirian. Emang biasanya aku sama siapa? Janji enggak, Bek? BTW aku bisa beli kipas. Karena Robby enggak balikin kipas saya. Karena Robby enggak balikin. Jadi aku harus pakai kipas ini, tapi aku belum ada pala casannya ya. Aku cuma dikasih kabelnya doang buat ini. Oke. Semoga dia bagus. Kecil amat kipasnya, iya kan aku kan cuma buat skincare-an. Robby belum balikin, belum. Bila aku mau nonton Jujutsu dulu ya. Tinggi berapa dah? 100 km. Aku selalu bilang kan ke kalian, 100 km. Udah tau gak ada apa. Hoodie Adel ukuran berapa? Hoodie aku ukuran berapa ya? Suka kopi ya? Biasa aja.
Dia main Magiku Hibini yuk. Yuk. Magiku Hibini. Aku Magiku Hibini, aku biru ya. Magiku Hibini. Magiku Hibini. Magiku. Kuning, kamu kuning ya? Aduh, kocak. Lagunya takut, nanti aku juga takut lagi. Apa ya lagunya? Ini deh. Lagunya Mbak Billy lagi. Adele, semakin malam semakin seru guys, eser Adele tuh. Masa sih? Gak usah bohong. Mbak, masih kaget, masih gak mau ngeliat-ngeliat. Makin mama makin absurd. Jahat banget nyatain. Gak suka. Gak suka. Sorry telat deh lo. Iya apa? Gak apa, gak apa kok. Kita mendingan sekarang gitu guys. Main. Cuman kita main drama. Main drama guys, kita main drama. Apa nih, temanya apa? Kita main drama guys. Makasih Kak Prilly. Aku jadi mama tiri. Oke. Persahabatan. Yang lebih spesifik. KKN di multiverse. Kayak si Amerika ngomong gini sama setan di KKN, "Eh, lu mau ketemu sahabat lu enggak di alam lain?" gitu. Aduh enggak deh. Yang dibahas cuma ngirim gift aja nih. Enggak. Kenapa kamu negative thinking terus? Siapa kok dia? Hai. Cara punya sahabat gimana? Gak tahu. Jujur. Drama tidur bareng, oke. Saya sama temen ya. Aduh. Udah beres-beres. Gue sebelah situ. Mau, gue mau sudah situ. Lo gak mau, gue duluan. Libat sih. Udah deh, lo tidur situ. Yaudah. Makin menghalu. Di suatu hari udah guys, aku bingung sama pikiran aku sendiri. Aku gak bisa. Salam naik kakek. Teman-teman yang udah lama gak ketemu. Itu seru. Kan udah seru-seruan guys kayak, "Eh, lo kangen sama gue gak sih? Kan udah lama gak ketemu lo." Kangen banget, tapi gue kayak gue kayak lebih baik gak ketemu lo, Des, kayak, "Hah, kok lo gitu sih sama gue?" Ya gitulah, jahat lo. Kok GWS sih?
UBS sih, guys. Enggak lah. Ya misalnya deh kita ketemu Bias atau Oshi kalian nih. Aku jadi ya misalnya aku lagi suka sama Kazuha gitu loh. Saya oh my god. Ceritanya Kazuhanya bisa bahasa Indo ya. Oh my god. Kazuha. Gitu. Terus kayak Kazuha kayak, halo, kamu fans aku ya? Sih, oh my god, iya, aku fans berat kamu. Sih, oh, kamu mau ngapain? Aku mau minta tanda tangan sama foto, boleh sih? Gak boleh, ada eventnya, kita ada eventnya, Kak. Oh gitu, oke. Tapi kamu cantik banget. Makasih ya. Tapi jujur, aduh. Oke, okay. Oh iya boleh kakak, kakak kan nama siapa? Aku namanya Kazuha the best. Hah, kok namanya nama aku? Aduh, gak kuat. Siapapun yang pertama kali menonton SR saya yang ini yang pertama kali. Gitu deh pokoknya. Maaf ya. Gula. Kedinginan kamu. Aku jadi takut. Kok gitu sih? Mungkin aneh, enggak lah. Aku kayak misalnya kita ketemu teman lama nih, kita buat teman lama. Oh my god, lo sekolah di sini? Iya, oh my god. Weh, udah lama banget gak ketemu. Gila sih, kita udah lama banget weh gak ketemu. Eh, lo kemana aja? Ah, gak kemana-mana, gue di sini kan, gue ketemu malu. Oh iya, lo masih kerja di situ tuh? Enggak kan, gue waktu itu masih gak punya kerjaan. Oh iya. Oh ya, terus sekarang lo gimana? Gak gimana-gimana, gue cuma healing-healingnya terus. Oh sama, ya kita healing bersama-sama. Malu, is malu banget. Aduh capek. Gojo. Gojo kamu tau gak sih, aku tuh kayak lagi aku happy sih Gojo, tapi kamu gak real Gojo. Aku baru sadar kalau dunia anime itu tidak sama dengan kejadian nyata. Dan marah. Gue di ujung tanduk deh. Kok kan marah sih? Ya kan aku kan cuma mengobrol dengan Gojo. Ting jadi antagonis. Eh, lo jelek banget pake. Gak bisa. Lo tau gak? Perik banget, gue gila deh kayaknya. Kayak aku gila deh. Ada yang mau periksa aku gak? Boy, don't waste your eyes on just sky. Fuck that night. Ini aku periksa, stop deh lo. Selamat ngadil, tolong. Jadi sepertinya hai Bapak Donat, kamu mau ngobrol gak sih? Kayak kenapa sih? Kamu udah gak nyata, terus kamu ninggalin aku.
sih, mending kamu udah bahagia. Tolong ya. BTW, aku kan mau kan kalau di sama mama. Makasih Kamita buat sekolahnya. Kan di Doctor Strange itu kan mimpi itu berarti diri kita di multiverse lain. Berarti aku pernah mimpi jadi kayak kerja di Big Hit gitu, kayak jadi apa namanya, gak tahu aku jadi apa, tapi kayak aku kan bias aku di BTS itu kan Jimin ya, if you know, you know lah. Terus kayak Jimin tuh gak suka sama aku. Kayak member-member lain tuh kayak biasa aja, tapi kayak Jimin tuh kok gak tau, kayak why? Why? Terus aku pernah mimpi juga jadi adeknya Suga. Freak banget, aku mau damn. Terus aku pernah kayak mimpi jadi tempat bulu tangkis aku tuh jadi hutan. Terus kayak aku masuk ke hutannya itu ketemu singa, terus ketemu, jadi kayak masuk ke kayak lorong gitu, terus aku ketemu kerajaan Hello Kitty. Aku tahu ini nggak mungkin, di logika kalian tuh ini nggak mungkin, tapi aku bener-bener ketemu. Kayak aku ketemu kerajaan Hello Kitty. Aku gak tahu sih kalian. Tapi kalau sampai itu beneran diri aku di multiverse lain, sampai itu gak jelas banget GWS buat lo. Terus kayak aku pernah mimpi jadi petualang gitu-gitu. Seru deh. Ya, Eser gak bisa VN ya, mau ketawa. Ketawa-ketawa aja lu. Berani loh. Janji gak halu. Gak janji. Gelap. Enggak, dia gak gelap. Baru mulai petualangan langsung di-hub. Janji gak di-hub. Janji gak di-hub. Janji gak multiverse. Aku mau mimpi terus ke multiverse lain. Freak. Dreamwalking, yes. Aku mau ketemu Mama Wanda. Kayak siapa yang gak mau punya orang tua kayak Mama Wanda? Dia cuma pengen punya anak. Sedih banget sih. Sedih banget sih. Nope. Tahu ah. Gua apa ya? Aja deh. Everybody gets hurt sometimes, you know. One Direction. So take a deep breath and let go. Shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And I'll tell you.
tahap lalu ditangkap. Boleh kirim gift sepatu gak sih, Del? Setahu aku sih boleh-boleh aja. Gak tau ini kalau nyampe sana dibolehin sih, gak tau. Lagu JB terenak apa? Apa aja enak. Mimpi apa yang kamu suka? Aku pernah mimpi menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. I guess it's just a dream. Karena itu tidak mungkin. Ya nge-lag deh. Nah udah mulai nge-lag. Emang nge-lag guys. Nge-lag kah? Gak mimpi teman. Aku pernah nge-lag kayak bener-bener sebahagia itu. Dan pas bangun aku menyesal. Why? Kenapa itu hanya mimpi? Lihat yang jelek nih. Iya nih, udah mau. Oke, guys. Sepertinya sudah waktunya kita berpisah. Ih, sampai hujannya berhenti loh. Guys, udah masih nge-lag gak? Aku pengen selesai. Karena mungkin menurut aku ini udah cukup bingit. Aku udah jam berapa tadi? SR. Okay. Masih kangen. Tadi kalian bilang suruh aku udahan. Gimana? Yo. Okay, nomor 1 ada Kak Jonathan Wenas. Thank you Kak Jonathan Wenas. Nomor 2 ada Kak Melinjo. Thank you. Nomor 3 ada Kak Naifa. Nomor 4 ada Kak Mita. Nomor 5 ada Kak Arfi. Nomor 6 ada Kak Jimmy. Nomor 7 ada Kak Ciki. Nomor 8 ada Kak Danskut. Nomor 9 ada Kak Prilly. Nomor 10 ada Kak Bang Sandi. Nomor 11 ada Kak Indah Sever Keren. Nomor 12 ada Kak Agista Francisca. Nomor 13 ada Kak Baru Bangun. Thanks. Bye bye. See you in another universe.